Oke sobat, jumpa lagi dengan saya. Ini ada yang bertanya, gimana sih untuk posisi atau arah mounting untuk di Venus atau parabola? Untuk mounting, arah mounting parabola untuk disc Venus atau disc-disc yang lain, tuh saya pakai menggunakan Venus 7 feet. Inilah saya shot dari arah selatan. Untuk posisi mounting seperti ini, untuk lock satelit Palapa Telkom 4S. Untuk satelit Palapa Telkom, untuk Telkom 4, seperti ini untuk posisi mountingnya. Untuk disc Venus ukuran 7 feet. Dan ini posisi mounting, saya shot dari arah selatan. Nah, mana meteran ini? Ini tiang penyangga, yang penyangga. Dan ini seperti ini posisinya untuk tiang penyangganya, kurang lebih seperti ini. Untuk kemiringan disk, untuk tiang penyangga saya taruh di sebelah timur atau mungkin sebelah barat juga bisa, nggak masalah, terserah kalian. Saya pakai yang di sebelah timur saja. Dan untuk posisi mounting seperti ini. Untuk LNB mengarah ke barat timur, fokus di satelit Palapa. Untuk LNB Palapa di sebelah barat, dan untuk pala LNB Telkom 4 di sebelah timur. Buat yang request, kami ucapkan terima kasih. Saya buatkan videonya buat Anda untuk perkiraan posisi mounting untuk di Venus lock satelit Palapa Telkom. Seperti ini untuk posisi mountingnya. Dan ini untuk ketinggian tiang LNB kurang lebih seperti ini. Saya shot dari arah selatan, dari kejauhan, kurang lebih posisinya seperti ini.
Untuk LNB sebelah barat untuk satelit Palapa dan sebelah timur untuk satelit Telkom 4. Kurang lebih untuk kemiringan disk seperti ini. Saya pergunakan disk Venus ukuran 7 feet. Oke sobat, mungkin itu saja untuk posisi mounting di Venus atau posisi parabola untuk lock satelit Palapa Telkom buat pemula. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat Anda, dan terima kasih buat yang request. Semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih, dan dari kami salam sukses.